Ini nak buat gula kuning. Gula kuning ikan ni. Ikan tenggiri marai ni. Fresh lagi ya. Okey, ini bahan-bahan dia. Kita ada serai. Ada jarum. Dan kuas. Ambil wahi asal keping. Satu ni bawang merah. Bawang putih. Halia dengan kunyit. Ni ambo nak tumbuk ya. Kalau tumbuk sedap sikit ia rasa manis gitu kan. Nyo ambo bubur sekerak nyo. Okey, santan ni sekerak nyo. Kalau orang Terengganu style ikan ni kita gini kita panggil bubur garam mang eh. Kita bubur garam kasur tabur sikit. Kayak gini kita nak gula kita basuh sikit ya eh, ikan ni. Dia ada rasa masing-masing sikit. Okay, ni molek dah ni. Rasa ambil tumbuk dah acur ya. Kalau buat gini nanti manis bawang tu sedap. Okey, santannya sudah siap. Masukkan santan. Masukkan ikan. Kelegok dah ada udang dah ni. Tomato tak ada, bendi tak ada, kacang panjang tak boleh buat, ada orang makan. Jadi yang berbubur bawang. Bawang besar. Ni garam kasar. Masukkan sedikit gula. Okey, siap dah gula kuning ikan tenggiri kita. Ikan tenggiri ya.